Pemirsa, Gereja Katedral Jakarta menggelar pelaksanaan Misa Jumat Agung sebagai rangkaian Pekan Suci 2022. Pelaksanaan Misa dilakukan secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksanaan Misa Jumat Agung di Gereja Katedral dibagi menjadi 3 sesi, dengan sesi pertama dimulai pukul 12 siang dan dilakukan secara online atau virtual. Sesi kedua dan ketiga dimulai pada pukul 3 dan 6 sore, dilaksanakan secara offline dan online. Pelaksanaan misa di Gereja Katedral dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat, mengingat hingga kini ibu kota masih memberlakukan PPKM level 2. Kapasitas jemaat yang hadir langsung dibatasi, hanya 75% dari total kapasitas atau sekitar 1.105 jemaat. Jemaat yang bisa mengikuti misa secara langsung hanyalah mereka yang sudah melakukan pendaftaran online dan mendapatkan vaksinasi dosis kedua. Prokesnya seperti juga pada awalnya dilaksanakan misa terbuka, maksudnya offline terbatas, dari Keuskupan Agung Jakarta sudah menetapkan harus prokes secara ketat. Pada pelaksanaan Misa Jumat Agung tahun ini, para jemaat tidak bisa maju ke depan altar untuk mencium salib. Mereka harus tetap di kursi masing-masing dan menghormati salib dengan menundukkan kepala. Dari Jakarta, Fikirian Edi Nugroho, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.